satu negara bagian Eropa Barat yang enggak memiliki laut, yakni Austria. Hal ini karena negara Austria dibatasi oleh beberapa negara. Lautan biasanya ada di setiap negara berfungsi sebagai batas wilayah yang mengelilingi sebuah negara. Namun memang enggak semua negara dibatasi oleh wilayah tersebut. Beberapa negara dibatasi daratan dan enggak memiliki batas laut. Landlocked country merupakan istilah yang diberikan pada negara yang enggak memiliki daerah laut. Mau tahu negara apa saja yang enggak memiliki laut? Yuk kita simak sama-sama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Belarusia. Belarusia merupakan negara yang terletak di Eropa dan termasuk negara tanpa memiliki laut. Hal ini karena negara tersebut berbatasan dengan Lithuania dan Latvia di barat laut, Ukraina di selatan, Rusia di timur hingga timur laut, dan Polandia di barat. Banyaknya daratan di Belarusia, 40% diantaranya merupakan kawasan hutan serta tanah rawa. Laos. Laos merupakan negara di Asia Tenggara yang enggak memiliki laut. Laos negara ini dilalui Sungai Mekong dan sebagian besar wilayahnya berupa lembah, pegunungan, dan hutan yang lebat. Negara yang mengelilingi Laos yakni Vietnam di timur, Kamboja di selatan, Tiongkok di utara, serta Myanmar dan Thailand di barat. Uganda. Uganda merupakan negara yang enggak memiliki laut. Uganda terletak di Afrika Timur yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan dari Danau Victoria. Meski enggak memiliki laut, Uganda memiliki Angkatan Laut Uganda yang menjadi bagian dari The Uganda People's Defense Force. Tugas dari pasukan tersebut bertanggung jawab di wilayah danau, hal ini karena danau merupakan bagian dari negara. Austria. Satu negara bagian Eropa Barat yang enggak memiliki laut, yakni Austria. Hal ini karena negara Austria dibatasi oleh beberapa negara. Di sebelah utara terdapat Republik Ceko, Hungaria di sebelah timur, Slovakia di timur laut, Italia dan Slovenia di selatan, Switzerland dan Liechtenstein di barat, serta Jerman di barat laut. Meski enggak memiliki lautan, Austria memiliki wisata air buatan populer, yaitu Danau Traunsee yang dikelilingi pegunungan Traunstein. Kazakhstan. Kazakhstan disebut landlocked country yang terbesar di dunia dengan luas 1.742.900 km². Sebagian besar wilayahnya berupa daratan. Negara Kazakhstan berada di perbatasan antara benua Eropa dan Asia. Kazakhstan berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, di sebelah selatan ada Uzbekistan dan Kyrgyzstan, di timur ada Tiongkok, dan selatan ada Turkmenistan. Nah itulah 5 negara yang enggak memiliki laut dan disebut landlocked country berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!